Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita kerjakan dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita lanjutkan dengan Tolabul Ilm pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho, barokah, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu yang ada di Masjid Baitul Haq maupun yang menyimak di rumah melalui streaming Zoom, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kewajiban kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pertanyaan apakah kita kepingin masuk surga, nah pasti jawabannya semua ingin. Namun para jamaah, tidak semua keinginan kita itu dapat tercapai kecuali ada syarat-syaratnya. Begitu pula orang yang menginginkan keduniaan, tidak hanya sekedar keinginan, tetapi harus ada upaya untuk mewujudkan. Nah, di antara cara untuk masuk surga itu adalah mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan ajaranku, maksud menghidupkan di sini mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Islam, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar sebagai ilmu pengetahuan, tetapi diamalkan. Itu namanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah sesungguhnya orang yang mencintai aku. Jadi orang yang mencintai Rasulullah, yang benar-benar diakui cintanya oleh beliau SAW, adalah orang yang mempelajari ajaran Rasulullah kemudian mengamalkan semaksimal mungkin dalam kehidupannya sehari-hari. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku pasti bersamaku dalam surga. Nah, inilah puncaknya hadirin sekalian. Cita-cita tertinggi manusia adalah mati masuk surga. Gak ada yang lain. Karir itu kita tinggal ketika
beberapa waktu lagi, beberapa tahun atau beberapa bulan, kita nggak tahu. Kita akan tinggalkan harta yang kita kumpul-kumpulkan sejak muda sampai seusia begini, itu akan kita tinggalkan. Kita akan memasuki gerbang akhirat puncaknya kelak. Kita kepingin ketemu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mencapai kecintaan beliau SAW, supaya kita diakui sebagai umat beliau dan supaya besok kita bersama beliau di surga. Yang pertama, hadirin sekalian, yang perlu kita yakini dengan benar, yaitu bahwa meyakini bahwa Nabi SAW adalah seorang nabi dan rasul, ya, nabi orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan rasul utusan Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia, dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Itu yang harus kita yakini. Makanya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, titik di situ, enggak ada terusannya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sudah mengakui itu saja, belum dikatakan muslim. Sebab mohon maaf para jemaah, orang di luar kita, contoh orang Yahudi, itu mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Nah begitu, makanya mereka ini tetap dihukumi kufur. Kenapa? Karena dia, mereka tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menolak kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puncak daripada rajanya syaitan yang hari ini masih hidup, yang gara-gara dia ini bapak kita Adam itu diusir dari surga, dia itu juga la ilaha illallah, tidak mau dia ini berdoa minta sesuatu kecuali hanya kepada waktu diusir dari surga, dia mengatakan demi kemuliaanmu wahai Allah, tangguhkan usia saya sampai hari kiamat. Dia minta kepada Allah, bukan minta kepada patung, bukan minta kepada Adam, bukan minta kepada malaikat, bukan. Bukan minta kepada selain Allah, karena yakin bahwa satu-satunya yang berhak diibadahi dan dimintai tolong itu, dan yang bisa menolong hanya Allah. Maka Allah menjawab anzirni ila yaumi apa innaka laminal mundzirin, engkau termasuk orang yang saya tangguhkan usianya sampai hari kebangkitan, hari pembalasan, itu hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tidak cukup kita itu hanyalah harus Muhammadur Rasulullah, yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah, tidaklah Nabi Muhammad, tidaklah Muhammad kata Allah itu salah seorang bapak di antara kalian. Maka dari ayat ini para jemaah, Rasulullah itu tidak mempunyai keturunan dari anak laki-laki. Jadi anak beliau Ibrahim, Qasim itu meninggal dunia. Qasim meninggal dunia sebelum jadi dewasa. Satu-satunya keturunan beliau siapa Pak? Putri beliau yaitu Fatimah. Fatimah Zahra. Nah itulah yang melahirkan anak keturunannya sampai sekarang. Maka Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang dari kalian. Tetapi
Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan penutup para nabi, khataman nabi. Jadi bukan hanya sekedar mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, tapi harus menerima, mengakui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul. Hari ini ada orang mengatakan kalau rasul itu sudah tutup, tapi kenabian masih terbuka, sehingga muncullah nabi-nabi palsu yang mengaku menerima wahyu, bahkan yang lebih jahat lagi, lebih sesat lagi ini. Mereka ini bukan hanya mengaku menerima wahyu, mengaku sebagai nabi, tetapi mengaku sebagai yang mengantarkan wahyu. Mengaku jadi malaikat Jibril, bayangkan. Jadi aneh-aneh saja di negeri kita ini. Kalau mengaku jadi nabi itu sejak dulu sudah ada. Namanya Musailamah Al-Kadzab, ya, Musailamah sang pembohong, mengaku sebagai nabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144. Wama Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang berkenaan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Oleh karenanya hadirin sekalian, kalau ada orang ngaku Islam, kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Michael Hart, orang kafir saja mengakui Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar ada, tapi beliau ini adalah seorang nabi dan rasul, bahkan ditempatkan pada ranking pertama di bukunya itu sebagai tokoh yang merubah dunia. Dan beliau ini tidak punya media sosial Facebook, ya, enggak punya Twitter, enggak punya Instagram, tapi pengikutnya sampai hari ini miliaran. Ya, sekarang ini banyak orang bikin konten YouTube, kadang itu isinya itu bohong-bohongan. Bahkan ustaz lagi kepengin dapat banyak viewer. Itu di Sumatera itu ditangkap polisi, akhirnya minta maaf, klarifikasi. Di Malang juga gitu, ada sebelum di Medan, Sumatera itu di Malang ada ustaz bikin video seolah-olah itu didolimi, ditembak. Ternyata bohong-bohongan. Apa sih itu yang dicari? Viewer, pengikut yang melihat video, followernya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad tidak merekayasa itu semua, tapi pengikutnya ada sampai akhir zaman. Dan kita mudah-mudahan termasuk pengikut yang diakui dan dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya pertama yang harus kita kerjakan supaya diakui menjadi pengikut atau orang yang benar mencintai beliau, tasdiqu fima akhbara, membenarkan semua berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku muslim wajib membenarkan semua informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya bisa mencerna atau tidak, masuk akal atau tidak masuk akal. Itulah iman hadirin sekalian. Ya. Satu-satunya manusia yang setiap ucapannya kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala membenarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah Ta'ala, Imam Ali Hadis yang ngajar di Madinah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala, beliau mengatakan, kullu kalam yu'khad wa yu'rad, semua ucapan manusia boleh kamu terima. Ini pendapat orang itu, ustadz, habaib, kiai,
ulama, imam madhab, semua boleh kamu terima. Juga boleh kamu tolak. Enggak ada masalah. Boleh diterima, boleh tolak. Pendapat. Illa ashabul qabr. Illa hada ashabul qabr. Kecuali penghuni kuburan ini. Sambil nduting makam Nabi. Ketika itu beliau ziarah kubur Nabi. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua perkataannya wajib kita benarkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 3-4. Ini alasan Allah kenapa kok kita harus menerima semua perkataan beliau, berita dari beliau. Allah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu keluar dari pendapat pribadinya, alias hawa nafsunya. Bayangkan, kalau ucapannya saja bukan dari hawa nafsu, kecuali wahyu yuha, semua itu berdasarkan wahyu dari Allah. Apalagi perbuatannya, apalagi keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, ya katakanlah itu hal-hal yang gaib, maka wajib kita terima. Allah berfirman dalam surat Jin, Alimul Ghaib. Allah lah yang tahu hal-hal yang gaib. Ya. Dan Allah tidak menceritakan, menginformasikan kepada selain Allah. Illa man irtadha min rasulih. Kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Satu-satunya manusia yang diberitahu oleh Allah hal-hal yang gaib. Makanya ketika Rasulullah SAW cerita tentang apa itu informasi sebelum beliau tentang Nabi Adam, kullukum min Adam wa Adam min turab, kamu semua itu datang atau keturunan dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari turab, dari tanah liat, tanah kering. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu datanglah teori namanya Darwin, teori apa itu? Evolusi. Manusia ini adalah keturunan kera. Kita milih percaya Rasulullah atau Darwin? Hah? Nabi kita Muhammad atau Nabi Darwin? Nah. Kalau kita percaya bahwa manusia keturunan kera, percaya teori evolusi, apalagi sampai diajarkan kepada murid-murid, kalau sebagai guru, oh berarti nabinya ganti, Nabi Darwin, bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pendapat daripada Darwin bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman mesti memegang teguh apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ini satu contoh. Contoh yang lain lagi. Terjadi di masa Rasulullah SAW. Yang saat itu teknologi transportasi memindah orang dari satu tempat ke tempat yang lain itu paling cepat kuda. Unta kuda, paling cepat kuda. Dipakai perang, dipakai transportasi kuda. Satu ketika Rasulullah cerita bahwa dirinya ya habis subuh seperti ini, beliau ceramah. Dirinya tadi malam, ya, saya tadi malam habis dari langit. Bahkan bukan hanya dari langit, dari tempat ini, dari Mekah ke Palestina. Baitul Maqdis, habis itu ke langit, habis itu balik lagi ke sini. Pada saat itu para jamaah, informasi ini pertama kali diperoleh Abu Jahal
sebelum subuh. Lalu dia menawarkan kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau kita, kalau bahasa kita bikin pengajian, nanti habis subuh saya panitianya. Nanti yang undang semua orang itu saya. Betul, Pak. Diundanglah semua orang, suruh kumpul habis sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, Rasulullah ceramah. Isi pidatonya singkat. Allah Ta'ala telah memperjalankan saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, balik lagi di sini. Tadi malam, orang-orang ada yang saling memandang satu dengan yang lain. Ada yang tersenyum sinis. Ini orang Islam. Ada yang memegangi kepalanya. Istilahnya enggak habis pikir saya. Ada yang mengerenyutnya dahinya. Dan lebih dari separuh murtad. Tidak percaya, ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Nyampe di rumah, suami dengan istri bertengkar. Gara-gara Isra Mi'raj. Kata suaminya, kamu percaya itu omongannya Nabi Muhammad. Kata istrinya, kalau itu omongannya Muhammad, dia percaya saya. Tidak mungkin, bertengkar. Orang di pasar bertengkar, pro kontra. Rame itu. Sampai hari ini pro kontra Isra Mi'raj itu. Ada satu orang yang saat itu tidak hadir, tidak mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam informasi ini, yaitu namanya Abu Bakar. Dia ini sedang bisnis luar kota. Kemudian mendengar Abu Bakar mau masuk kota Mekah, maka Abu Jahal ini mencegat di jalan sebelum masuk gerbang kota Mekah. Dikasih informasi awal. Ya Abu Bakar, temanmu itu kemarin cerita bahwa dia habis dari langit, ya dari sini kemudian ke Masjid Aqsa, kemudian naik ke langit balik lagi. Tidak sampai semalam. Apa benar itu yang ngomong Nabi Muhammad? Oh iya benar. Valid informasi, banyak saksinya. Saya panitianya mengumpulkan orang. Lo kok nggak bertanya, nggak percaya, tanya semua orang di Mekah semua. Abu Bakar balik bertanya, kalau ini benar ucapan Nabi Muhammad SAW, lebih dari itu saya percaya. Lebih dari itu tidak masuk akalnya, lebih dari itu saya percaya. Para jamaah, itulah iman. Dan sejak saat itu Abu Bakar beliau ini diberi gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah seperti itu keimanan kita, kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Umat Islam hari ini apakah bukan sebaliknya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masuk akal enggak ini? Gitu, Pak. Ketika ada satu hadis tentang lalat. Ya, inti hadisnya itu kalau minuman, gelas isinya minuman, kemudian dihinggapi lalat, kata Rasulullah, kau tenggelamkan sekalian itu lalat, baru kau buang itu lalatnya, lalu diminum. Bukan dibuang minumannya. Dibuang lalatnya setelah ditenggelamkan. Ini tidak cocok dengan ilmu kesehatan. Ini produk bersih. Para jamaah, setelah diteliti para pakar, ternyata lalat itu satu sayapnya mengandung racun, satu sayap yang lain mengandung penawarnya. Jadi kalau cuma hinggap kemudian diusir, ya racunnya yang nempel, penawarnya tidak nempel, maka harus ditenggelamkan. Nah begitu, apalagi cerita Rasulullah, cerita tentang azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur, ujian kubur.
Waduh, itu ternyata para jamaah ada di antara umat Islam ini yang mengaku mencintai Rasulullah, mengaku pengikut Nabi Muhammad, tidak percaya. Apa Bapak Ibu pernah dengar ada orang tidak percaya siksa kubur? Bukan tidak sholat, dia sholat. Saya pernah berdebat beberapa kali dengan aktivis. Ini pemikiran ini dari Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah itu pakai rasio, pakai akal tok di dalam memahami agama. Semua dalil tidak cocok dengan akal dibuang sama dia. Enggak benar seperti itu. Saya tanya, kenapa kau enggak percaya dengan siksa kubur? Oh, itu dalilnya hadis ahad. Sahih enggak? Sahih. Kata Imam Syafi'i, walaupun itu hadis ahad. Hadis ahad itu diriwayatkan oleh hanya satu sahabat. Tetapi hadis ini sahih. Maka kata Imam Syafi'i wajib diterima. Terus saya tanya lagi, apa sampean kalau doa menjelang salam itu berlindung dari empat hal yang diperintah oleh Rasulullah? Iya. Wa min a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari neraka, berlindung kepadamu dari siksa kubur, berlindung kepadamu dari fitnahnya dajjal, dan berlindung kepadamu dari apa, ujian hidup dan mati. Loh, iya, berdoa seperti itu. Lalu kenapa tidak percaya? Berarti kau berdoa sesuatu yang tidak kau yakini. Sama artinya, ya Allah, saya minta surga, masukkan surga, tapi tidak percaya surga itu ada. Ini gimana? Logikanya itu gimana? Namun ya tetap saja namanya orang, kita mendakwai, percaya, nerima atau tidak, tetap kita dakwai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan semua informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atu fi ma amara, mentaati semua yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang berhak kita taati satu-satunya cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain bersyarat. Taat orang tua sekalipun bersyarat. Kalau perintah orang tua cocok dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula taat kepada penguasa, raja, apapun namanya. Kalau cocok dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, baru kita taat. Taat kepada atasan. Begitu pula, sama Pak. Semua. Harus tanya dulu. Kalau kita mentaati perintah selain Allah dan Rasul, harus minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, boleh apa enggak ini? Baru kita disebut hamba Allah, baru kita disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia taat kepada Allah. Di sini Allah memakai syarat para jamaah. Orang diakui dia taat kepada Allah kalau dia mentaati Rasulullah. Kalau dia taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Begitu logikanya. Kalau hanya taat kepada Allah saja, kemudian tidak mau taat kepada Rasulullah, maka Allah tidak menerima pengakuan dia sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini banyak orang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kelompok ingkar sunnah. Kalau Al-Qur'an kita mau terima karena ini kebenaran yang mutlak.
Tapi kalau hadis nanti dulu. Memang iya hadis itu harus diteliti. Apakah ini hadis sahih, apakah ini hadis dhaif? Nah, kalau hadis dhaif tidak bisa kita amalkan, Pak, apalagi palsu. Kalau palsu itu jelas bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terkenal itu. Ini bentuknya amar loh, amar perintah. Terkenal hadis ini. Utsulubul ilma walau bisin, belajarlah ilmu, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Pernah dengar Pak hadis ini? Ini dicari di kitab-kitab hadis yang masyhur, 9 kitab hadis itu. Tidak ada hadis ini, Pak. Makanya ini hadis palsu. Ya, hadis palsu. Makanya ketika kita dalam hal hadis ini, kita cari hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan, baru kita amalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga gandengannya adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar. Orang yang mencintai Rasulullah punya kewajiban para jemaah, yaitu menjauhi semua yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam surah Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah kepadamu, maka kerjakan. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jauhi sejauh-jauhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tidak bisa kita ini terlepas dari syariat Nabi Muhammad. Karena di dalam beragama ini, di samping kita mentaati perintah Allah, juga mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ibadullah, ibadatillah bima syara'a. Beribadah kepada Allah berdasarkan syariat yang dituntunkan, yang diajari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang paling mengerti cara beribadah kepada Allah? Jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling bertakwa? Jawabannya pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah begini. Ketika ada 3 orang bertamu ke rumah Nabi. Nabi waktu itu tidak ada, ditemui oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah ini cerita bagaimana kehidupan atau ibadah sehari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sering saum sunnah. Rasulullah itu di malam hari sering beliau, ya memang setiap malam beliau itu begadang. Bukan berarti melekan terus, tapi beliau bangun malam untuk qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Dan diceritakan amal ibadah Rasulullah, memukau sahabat. 3 sahabat ini pulang. Lalu di tengah jalan mereka ini membuat komitmen masing-masing. Ya Allah, begitu dahsyatnya ibadahnya Rasulullah. Sampai kata istrinya, jangan kau tanya lamanya dan indahnya bacaan Rasulullah ketika qiyamul lail. Saya kalau begitu, setiap malam saya sholat tahajud tidak tidur-tidur. Orang yang kedua, kalau begitu saya mau kalau siang hari puasa terus-menerus. Setiap hari saya akan puasa. Mau Rasulullah yang dijamin surga saja ibadahnya kayak gitu. Saya kepingin mengejar. Yang ketiga, kalau saya beda lagi.
supaya saya bisa sholat malam terus-menerus, supaya saya bisa puasa sunnah terus-menerus, maka saya milih tidak menikah, katanya. Supaya tidak ada yang merusui. Jadi supaya tidak cari nafkah, tidak apa itu, tidak ada tanggung jawab. Jadi kepengen dia berdua dengan Allah. Akhirnya mereka pulang dan mengamalkan komitmennya masing-masing. Lambat laun ketahuan Rasulullah dipanggil tiga orang. Benar kamu mengatakan begini, begini, begitu. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Diluruskan cara ibadah. Ingat ya, kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada, yang paling takut kepada Allah. Ana asumu wa aftur. Saya ini kadang puasa, kadang tidak. Dan memang begitu para jamaah. Kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki rumah-rumah istrinya, ada makanan yang bisa dimakan. Oh, enggak ada ya Rasulullah. Oh, ya sudah, saya puasa hari ini. Puasa sunnah. Kadang saya juga tidak puasa, kata Rasulullah. Ana aqumu wa anam. Saya juga qiyamul lail. Tapi tidak semua semalam itu saya pakai qiyamul lail tahajud. Saya juga tidur. Wa tazawwaju nisa. Dan saya menikahi perempuan. Ya, saya punya istri. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. An nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Siapa yang membenci, tidak mau menikah, ya karena tidak senang dengan pernikahan, maka dia bukan umatku. Nah, sejak saat itu berubahlah semua perilaku sahabat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, mari yang terakhir, yang keempat ini. Kita beribadah itu harus berdasarkan ilmu. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan supaya memang ini benar ajaran Rasulullah. Jangan sampai kita ibadah hanya taklid, ikut-ikutan saja. Disitulah pentingnya kita ngaji para jamaah. Ngaji apapun. Di sini diikuti terus. Akidah ikut, ya fikih ikut, akhlak kita ikuti, tafsir, hadis, dan seterusnya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Tema kita pada pagi hari ini dan beberapa hal yang kita jelaskan sebagai konsekuensi atau kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai itu di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Baik yang ada di masjid sini maupun yang di rumah, monggo kalau ada yang hal-hal yang ditanyakan. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur lil mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka 'adaa'in. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al lid-dunya akbar hammina wa la mablagha min 'ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, baik yang ada di Masjid Baitul Haq maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qawli hadza astaghfirullahalakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.